bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 28 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Ayat tersebut menjelaskan memang mengenai hakikat daripada orang-orang musyrikun, orang-orang kufar yang mereka berangan-angan kalau seandainya dikembalikan ke dunia mereka akan beramalan-amalan saleh, atau mereka akan beriman dan tidak akan berdusta. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang keadaan mereka. Justru mereka kalaupun seandainya ditakdirkan untuk dikembalikan ke dunia akan mengulangi kembali perkara yang dulu pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Bahkan telah nampak di hadapan mereka perkara-perkara kejelekan yang dulu mereka sembunyikan, perkara-perkara kejelekan berupa pengingkaran kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang semisalnya akan nampak, justru nampak di hadapan mereka. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka pun akan mengulangi kembali perkara-perkara yang dulu mereka pernah dilarang. Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang berdusta. Bayangkan, Allah Ta'ala sudah mengetahui keberadaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keberadaan mereka. Kalau seandainya dikembalikan ke dunia, mereka akan mengulangi lagi. Akan mengulangi kembali 6 perkara yang dulu pernah dilarang. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ini menunjukkan luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas, mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan perkara yang tidak terjadi pun kalau seandainya terjadi Allah Ta'ala tahu bagaimana terjadinya. Ayat inilah yang dipakai oleh para ulama, potongan ayat yang terakhir tadi itu, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Buktinya mereka tidak dikembalikan ke dunia. Karena Allah taala tahu nanti kalau dikembalikan ke dunia mereka pasti ngulangi lagi. Walaupun mereka awal mulanya berangan-angan, dua seandainya dikembalikan kami akan taubat, kami akan memperbaiki amalan kami, kami akan beriman. Itu sekedar apa? Omong kosong. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta. Kita lihat tafsirannya. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum yang punya kitabnya. Qala al-mufassirun asabahumullah, laisal amru kadzalik. Bukanlah perkaranya seperti itu. Tidaklah perkaranya seperti itu, seperti yang mereka bayangkan. Bal dhara lahum yaumal qiyamah ma kanu ya'lamuna. Ma kanu ya'lamunahu min anfusihim min sidqin. Min sidqi ma ja'a bihi ar-rusul fid dunya.
perkaranya tidaklah demikian. Bahkan nampak di hadapan mereka nanti di hari kiamat perkara-perkara yang dulu mereka mengetahuinya, yang sumbernya dari diri mereka, berupa apa? Berupa pembenaran mereka terhadap apa yang dibawa oleh para rasul fid dunya, di dunia. Wa in kanu yudhiruna li atba'ihim khilafah, walaupun mereka sendiri menampakkan, mereka menampakkan perselisihan terhadap apa, terhadap para pengikut-pengikutnya. Nah, barakallahu fikum, jadi walaupun zahirnya mereka menampakkan berbeda dengan apa yang mereka ikutin, tapi nanti semua nampak di hari kiamat. Ternyata mereka justru apa? Orang-orang yang pendusta dan juga berdusta. Kita lihat di sini. Walau furida an u'idu ila dunya, kalau seandainya ditakdirkan, furida itu kudira artinya ya. Kalau seandainya ditakdirkan mereka untuk dikembalikan ke dunia, fa umhilu, kemudian dikasih waktu, la raja'u ilal inad bil kufri, niscaya mereka kembali kepada penentangan, pembangkangan bil kufri, dan kekufuran, wa takdzib, dan juga pendustaan. Wa innahum lakadzibuna fi qaulihim, sungguh mereka berdusta terhadap ucapan mereka, lau ruditna ila dunya lam nukadzib bi ayati rabbina wa kunna minal mu'minin, sungguh mereka berdusta terhadap ucapan mereka, kalau seandainya kami dikembalikan ke dunia, niscaya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, katanya. Wa kunna minal mu'minin, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang beriman, tapi dusta. Wa innahum lakadzibun, sungguh mereka itu orang-orang yang dusta, dan Allah Ta'ala tidak kabulkan permintaan mereka, karena Allah Ta'ala tahu keadaan mereka, kalau seandainya dikembalikan ke dunia pasti akan mengulangi kembali perkara yang dulu dilarang. Ikhwan fiddin azzani wa azzakumullah wa hafidhakumullah jami'an, kita lihat berikutnya, ayat yang selanjutnya. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Allah musta'an. Ayat yang berikutnya menjelaskan keadaan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi mereka mengira dunia ini hanya setelah itu nanti kematian tidak dibangkitkan. Hanya hidup kemudian setelah itu mati dan tidak dibangkitkan. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, wa qalu, mereka berkata, in hiya illa hayatuna dunya, tidaklah kita ini hanya hidup di dunia saja, katanya. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita semuanya tidak akan dibangkitkan. Tidak akan dibangkitkan, barakallahu fikum, kata mereka. Qala al-mufassirun asbahumullah, simak kitabnya yang punya kitab. Barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah. Wa qala haula'il musyrikun al-munkirun lil-ba'ts. Dan berkata mereka orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kebangkitan, kata mereka, mal hayatu illa hadhil hayat allati nahnu fiha, kata mereka. Tidaklah kehidupan itu melainkan kehidupan yang sekarang kita hidup di dalamnya. Maksudnya hanya kehidupan dunia saja, kata mereka. Wa ma nahnu bimab'utsin ba'da mautina, dan kita semuanya tidak akan dibangkitkan setelah kita mati, kata mereka. Allahu musta'an. Ini ucapan yang tidak benar ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah membantah ucapan mereka di dalam firman-Nya yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala allahi yasir. Artinya apa? Orang-orang kafir mereka beranggapan, berkeyakinan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan kembali, katanya. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk membantah mereka. Qul bala wa rabbi, katakanlah kepada mereka, bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum, sungguh kalian akan dibangkitkan. Kalian semua akan dibangkitkan, kemudian dikabarkan dengan perkara yang dulu kalian kerjakan. Yang demikian itu bagi Allah Ta'ala adalah perkara yang sangat mudah. Jadi mereka ketika mengatakan bahwasanya kami atau kita hidup hanya di dunia saja, setelah itu nanti mati, tidak dibangkitkan, itu tidak benar. Bahkan dikuatkan lagi di dalam hadis yang sahih yang sering atau dengar, yaitu hari kebangkitan dikumpulkan semua manusia, barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyatakan apa? Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan ghulla wa fi riwayah buhma. Artinya apa? Nanti di hari kiamat kelak,
Semua manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan jadi satu dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, dalam riwayat sendiri-sendiri. Itulah keadaan barakallahu fikum, semuanya akan dibangkitkan. Bahkan ada kelompok-kelompok yang mereka dikenal dengan Dahriyun. Paham ya? Yang mereka mengatakan bahwasanya kebinasaan, kehidupan, kematian hanya kembali ke masa, kata mereka. Allah musta'an. Jadi ketika sudah mati, sudah enggak dibangkitkan lagi. Sampai-sampai mereka kalau ada orang meninggal, mayatnya apa? Dibakar. Kemudian setelah mayat dibakar menjadi abu, abunya dibuang ke lautan agar Allah Ta'ala tidak apa mengetahui jejaknya, atau agar tidak dibangkitkan. Allahu musta'an. Tetap bisa barakallahu fikum, semuanya akan mungkin bagi Allah Ta'ala. Karena siapa yang menciptakan semua manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama bada'na awala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, nanti kami akan mengulangi kembali. Sebagai bentuk janji yang barakallahu fikum yang Allah Ta'ala tepati. Paham ya? Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan semuanya dan Allah Ta'ala akan melakukannya. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kalau cuma mengulangi itu mudah ini ya. Mewujudkan perkara yang enggak ada aja mampu, apalagi sekedar mengulangi. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Bagi Allah Ta'ala bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang berat. Mudah semuanya barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din azzan wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau tara id wuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Walau tara, dan kalau seandainya engkau melihat. Melihat siapa? Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Itu wukifu ala rabbihim, ketika mereka dihadapkan di hadapan Rabb mereka. Qala, kemudian dikatakan kepada mereka, alaysa hadza bil haqq? Bukankah hari kebangkitan itu benar adanya? Barulah mereka sadar, qalu bala wa rabbina. Mereka mengatakan, tentu wahai Rabb kami. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka sadarnya ketika sudah dihadapkan ya. Setelah dibangkitkan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru mereka menyadari bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Bahwasanya hari kebangkitan ada, nah hakikatnya. Qala, namun sudah tidak ada apa? Sudah tidak ada kesempatan lagi. Qala, kemudian dikatakan, fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab dengan sebab dahulu kalian kufur dan mengingkari terhadapnya. Maksudnya apa? Kufur terhadap hari kebangkitan. Karena penyesalan di akhir ya. Kalau penyesalan itu barakallahu fikum, datangnya di akhir. Sehingga mereka menyesali keadaannya seperti ini. Nah, setelah ditampakkan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menyaksikan hari kebangkitan, baru mereka mengatakan, tentu wahai Rabb kami, Allahul musta'an. Benar wahai Rabb kami, Allahul musta'an. Tapi penyesalan tersebut tidak bermanfaat. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah walau tara ayyuhar rasul mungkinil ba'ts. Kalau seandainya kau melihat wahai rasul, kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, idhubisu baina yadayillah, ketika mereka ditahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, liqadaihi, untuk ditunaikan, untuk diselesaikan urusannya, fihi, mengenai mereka, yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. La ra'aita aswa'a halin, niscaya engkau akan melihat keadaan yang paling jelek. Idh yaqulullah jalla wa ala, yaitu ketika Allah Ta'ala mengatakan, alaysa hadza bil haqq, bukankah hari kebangkitan ini benar adanya? Ay alaysa hadzal ba'ts alladzi kuntum tunkirunahu fid dunya haqqan. Maksudnya adalah apa? Bukankah hari kebangkitan yang dahulu kalian mengingkarinya di dunia itu benar adanya? Qalu, seraya mereka berkata, bala wa rabbina, benar wahai Rabb kami, innahu lahaqqun, sungguh hari kebangkitan itu benar adanya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala langsung mengatakan, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, rasakanlah azab dengan sebab dahulu kalian mengingkarinya. Bayangkan, sudah enggak diterima penyesalan. Paham ya? Na barakallahu fikum, karena penyesalan tersebut sudah berlalu. Na'amallahu musta'an. Kita lihat di sini.
ay al adzab alladzi kuntum tukadzibuna fihi fid dunya, yaitu azab yang dulu kalian apa mendustakannya di dunia, karena otomatis ketika mereka mengingkari hari kebangkitan, mengingkari azab-azab di balik itu semuanya, karena enggak dibangkitkan lagi. Mereka meyakini hidup di dunia yang tidak setelah itu enggak dihidupkan lagi, enggak dibangkitkan lagi. Itu keliru ya. Memang di dunia hanya sekali, namun setelah di dunia ini kita akan apa? Mengalami kehidupan lagi, tapi bukan di dunia. Ingat-ingat, al-qabr awal manazil akhirah. Kuburan itu adalah awal daripada tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan akhirat. Jadi semuanya setelah apa barakallahu fikum meninggalkan dunia ini, namun tidak di dunia lagi, tapi apa? Tapi menginjak awal marahil akhirah. Paham ya? Nah, awal daripada tahapan-tahapan akhirat, nah barakallahu fikum, yaitu alam kuburan. Sehingga perlu diperhatikan, nah barakallahu fikum, pendapat yang mengatakan bahwasanya setelah manusia dimatikan kemudian tidak dibangkitkan, itu pendapat yang keliru dan pendapat yang batil. Nah barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Bisababi juhudikum billah ta'ala wa rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan sebab pengingkaran kalian, penentangan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahul musta'an. Kita lihat ayat yang berikutnya. Penyesalan demi penyesalan. Qala Allah taala, Allah taala berkata, "Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtah." Qalu ya hasratana ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yasirun. Allahul musta'an. Ngeri. Artinya apa barakallahu fikum, perhatikan, sungguh telah bangkrut dan rugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang-orang yang mendustakan perjumpaan kepada Allah taala adalah orang-orang yang tidak mau mentauhidkan dan tidak mau kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kunci untuk jumpa kepada Allah taala adalah dua perkara tadi itu. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Mengikhlaskan peribadatan kepada Allah taala dan memurnikan peribadatan tersebut mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya mana? Di akhir surat Al-Kahfi, antum semua sudah menghafalkan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat syaratnya, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa artinya? Maka barang siapa yang hendak ingin berjumpa Rabb-nya, bertemu liqa, berjumpa, apa syaratnya? Faly'mal 'amalan shaliha. Maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Suatu amalan tidak dikatakan saleh, tidak dikatakan bagus kalau amalan tersebut tidak didasari oleh ikhlas. Paham ya? Dan tidak didasari oleh mutaba'ah. Kemudian apa berikutnya? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tidak mensekutukan Allah taala dalam beribadatan. Jadi dua kunci ini, al-ikhlas wal mutaba'ah, adalah apa? Kunci yang bisa menghantarkan seorang hamba untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Ngabarakallahu fikum, bangkrut, rugi orang-orang yang mereka mendustakan perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtah. Hingga tatkala telah datang di hadapan mereka hari kiamat secara mendadak tiba-tiba, qalu, mereka baru mengatakan, ya hasratana, duhai ruginya kami, penyesalan kami, bangkrut kami, alama faratna fiha, terhadap perbuatan kami, lalai terhadap mengingat hari kiamat, tidak meyakini adanya hari kiamat, wahum yahmiluna auzarahum, dalam keadaan mereka memikul dosa-dosa mereka, ala duhurim, di atas punggung-punggung mereka, ala sa'ama yasirun. Ketahuilah, nah barakallahu fikum, alangkah jeleknya apa yang mereka pikul. Maksudnya apa? Yang mereka pikul dosa, bukan pahala. Jelek sekali, na'am barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasannya, ikhwan fid din, azza wa jazakumullah, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, otomatis mereka mendustakan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat juga ayat yang lainnya, ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, sebabnya apa awal mulanya?
Awal mulanya apa sebabnya? Karena mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala ketika datang di hadapan mereka, gitu loh. Sudah datang ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka malah mendustakan, tidak mengimaninya, justru mengingkarinya. Apa ayatnya itu? Barakallahu fikum. Nam, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ngeri. Nah, barakallahu fikum. Yaitu apa artinya? Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari berpikir kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan nanti dari kiamat, kata Allah Ta'ala, dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian orang-orang tadi menyesal, mengatakan, ya Rabb, wahai Rabb kami, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta dulu, padahal kami bisa melihat, katanya. Apa kata Allah Ta'ala? Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala mengatakan demikian pula lah. Ketika datang ayat-ayat kami di hadapan kalian, kalian melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan pada hari ini pula kalian ditinggalkan. Ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jangan sampai kita melupakan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian jangan sampai kita meninggalkan rasa ikhlas dalam beribadah dan juga meninggalkan mutaba'ah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-mufassirun asabahumullah, kita lihat tafsirannya. Qad khasiral kuffarul ladzina ankarul ba'tsa ba'dal maut. Sungguh telah rugi orang-orang kafir yang mereka mengingkari hari kebangkitan setelah kematian. Hatta idza qamatul qiyamatu wa fuzi'u bisu'il masir. Hingga ketika datang hari kiamat, kemudian mereka dibikin kaget dengan apa jeleknya tempat kembalinya mereka. Nadau ala anfusihim bil hasrah. Kemudian mereka menyeru, memanggil terhadap diri-diri mereka dengan apa? Dengan kesengsaraan, penyesalan. Alama tanya'uhu, terhadap perbuatan mereka menyia-nyiakan fi hayatihim ad-dunya, ketika mereka masih hidup di dunia. Mereka menyia-nyiakan, tidak mengimani, menyesal. Wa hum yahmiluna asamahum ala zuhurihim, dalam keadaan mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Fama as'al ahmal as-sakila as-sayyi'ah allati yahmilunaha. Alangkah jeleknya beban-beban yang berat, yang jelek, yang mereka pikul dosa. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ya, tutup yang terakhir. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya permainan dan senda gurau, dan sungguh kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau memperhatikan dan merenungi? Naam, ini menunjukkan bahwasanya apa? Kehidupan dunia itu hanya sia-sia, barakallahu fikum. Banyak orang-orang yang bermain-main, senda gurau, padahal dunia diciptakan untuk apa? Untuk kita sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak amalan ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menghambur-hamburkan harta, berfoya-foya, bersenang-senang, bukan, tapi untuk sarana menimba, memperbanyak amalan-amalan saleh. Sebagaimana sampai diungkapkan apa? Dunia ini darul apa? Darul a'mal. Sedangkan akhirat adalah darul jazaa' wal hisab. Dunia negeri untuk beramal, sedangkan akhirat adalah negeri untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban, dan juga negeri untuk memanen. Nah, barakallahu fikum, ni balas semua perbuatan yang dilakukan di dunia. Kita lihat barakallahu fikum tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah, wa mal hayatud dunya fi ghalibi ahwaliha illa ghururun wa batilun. Dan tidaklah kehidupan dunia kebanyakannya, kebanyakan keadaannya, melainkan hanya menipu dan kebatilan. Maksudnya bagaimana? Banyak orang yang tertipu dengan dunia, padahal dunia ini hanya sesaat saja. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Na barakallahu fikum, Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi, yang kekal, melainkan kehidupan akhirat. Naam, seperti itu. Perhatikan tafsirannya, barakallahu fikum. Simak baik-baik kitabnya, yang punya kitab. Naam, barakallahu fikum. Wal amal salih lid daril akhirah.
khairun, dan amalan saleh untuk negeri akhirat khairun, lebih baik lil ladzina yakhshawna Allah, untuk orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayattaquna 'adzabah bi ta'atihi wa istinab ma'asihi, akhirnya mereka bertakwa, berhati-hati, menjauhkan, takut terhadap azab Allah dengan mentaati Allah taala dan menjauhi perkara-perkara kemaksiatan. Itulah keadaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun ayyuhal musyrikun al-mukhtarun bi zinatil hayat dunya, tidakkah kalian mau berpikir, merenungi wahai orang-orang musyrikin yang tertipu dengan enam keindahan kehidupan dunia. Allahul musta'an. Jangan sampai barakallahu fikum, ingat baik-baik, kemiskinan, kefakiran itu bukan perkara yang Rasulullah takutkan. Tapi Rasulullah takutkan itu apa kemarin? Dibukakan pintu dunia sehingga berbangga-bangga, senang-senang dengan dunia, lalai dengan akhiratnya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari hadisnya siapa? Hadis yang Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Artinya apa? Maka demi Allah, bukan kepakiran yang aku takutkan pada kalian, namun yang aku takutkan, yang aku khawatirkan adalah dibukakan pintu dunia di hadapan kalian. Akhirnya apa? Kalian berlomba-lomba mencari dunia. Siang dunia, malam dunia, pagi dunia, sore dunia, lupa dengan akhiratnya. Allahul musta'an. Akhirnya apa? Akhirnya kata berlomba-lomba mencari dunia, Allah telah binasakan. Nah, barakallahu fikum, orang-orang tersebut sebagaimana Allah telah binasakan orang-orang sebelum mereka. Maksudnya apa? Allah telah binasakan mereka dengan sebab dunia. Wal'iyadu billah, hati-hati barakallahu fikum. Dunia ini hanya sekejap, sesaat saja. Setelahnya adalah akhirat. Ingat, kembali kepada tujuan utama kita, masa depan kita yang utama, yaitu akhirat. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Naam, fatuqaddimu ma yabqa ala ma yafna. Allahul musta'an. Justru mereka lebih mengedepankan perkara-perkara yang kekal. Naam. Justru mereka apa? Barakallahu fikum. Naam, lebih mengedepankan yang ada di dunia ini. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya mereka lebih mengedepankan perkara-perkara yang akan sirna, akan hilang, daripada perkara yang apa? Yang tetap kekal abadi. Maksudnya lebih mengedepankan dunia daripada akhiratnya. Sangat keliru seperti itu ya, barakallahu fikum. Na'am. Allahul musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Kesimpulannya, ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-31 dan juga ayat yang ke-32, nah barakallahu fikum, dan juga ayat sebelum-sebelumnya adalah apa? Sindiran dan juga nam hantaman bagi orang-orang kufar yang mereka mengatakan bahwasanya kehidupan itu hanya sekali saja di dunia, setelah itu enggak dibangkitkan lagi, enggak ada kehidupan lagi. Itu adalah pendapat yang batil, pendapat yang mungkar, bahkan kehidupan itu akan berlanjut berikutnya, namun kehidupannya bukan di dunia, namun di akhirat, yang akan kita semuanya mengalami kehidupan kekal abadi di sana. Nasallaha assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.